Masyarakat harapkan pembangunan jalan desa dan pertanian. Pada hari kelima kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulang Pisau nomor urut 2, Puci Rustatina Rangjoni kembali mendatangi rumah warga di Kelurahan Bereng, Desa Gohong, Kelurahan Kelawa, dan Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Senin 30 September 2024. Di hadapan warga, Tati Joni selain menyampaikan visi misi juga mendengarkan keluhan dan harapan masyarakat. Dari beberapa masukan warga, kebanyakan mereka berharap pembangunan jalan pedesaan dan pertanian lebih ditingkatkan. Mendengar keluhan dan masukan warga tersebut, Tati Joni berjanji siap membangun daerah serta mensejahterakan masyarakat di daerah itu apabila nanti terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Pulang Pisau periode 2024-2029. Untuk itu, Tati Joni berharap kepada seluruh lapisan masyarakat Pulang Pisau agar dapat memberikan dukungannya dengan memilih paslon nomor urut 2 pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Dari Pulang Pisau, Muhammad Yakin, Tabengan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.